Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Rudi Hartanto 88 Tepat Guna Putra. Kikuk 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 kikuk. Selamat sore buat pale-paleku semua. Selamat sore buat bulik-bulikku semua dimanapun panjenengan berada ya Lek. Saya doakan buat pak Lekku semua, bulikku semua. Saya doakan rezekinya lancar, sehat dan sukses selalu. Amin 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 amin. Nah oke Lek, sore hari ini kita kedatangan tamu dari Malang, Pak Ivan. Kemarin kan saya sempat dari Lampung ya, kapan hari itu kita ke Bandar Lampung, kita ngambil Ford Ranger warna hitam pesanan Pak Ivan. Nah ini mobilnya sudah siap, sudah kita ganti pelek, sudah kita ganti ban, sudah kita servis di Ford, dan alhamdulillah sudah selesai semua. Nah kali ini mau diambil sama Pak Ivan, kita ketemu sama beliaunya. Oke 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 oke. Ini. Sore Om. Sore, ya. Sore. Gimana Om kesannya main di sini Om? Kan Om Ivan kan ketemu saya juga baru kali ini ya Om. Ya. Kita belum pernah ketemu sama sekali. Tapi Om Ivan memberikan kepercayaan penuhnya kan ke saya ya Om. Kesannya gimana Om, mobil yang saya kirkan ini ya, yang saya ambilkan itu gimana Om? Ini mobilnya bagus. Nggih. Mesinnya ya baru keluar dari Ford Semarang dan dicek ya hanya beberapa perbaikan wajar ya Om ya. Wajar dan karena sudah dipakai sekian 100.000 lebih. Iya. Tapi saya puas dengan pelayanan dari Mas Kikuk Kikuk ini. Mas Kikuk Kikuk. Bisa dipercaya, saya baru kenal dan saya nggak tahu sih, pokoknya saya percaya aja ya udah. Ini tolong di DP, langsung saya DP. Ya. Saya percaya dan saya nggak ribet lah pokoknya, dan langsung transfer. Mas Rudi ini orangnya nggak ribet, gampang banget. Iya, oke. Terima kasih ya Om Ivan. Semoga mobilnya awet, berkah. Salam buat keluarga di rumah. Ini mobilnya tak lihat ya buat subscriber kita, nggak apa-apa ya Om? Nggak apa-apa. Nah, tak lihatin dulu ya Om. Ya. Nah, ini mobilnya ini. Ini Ford Ranger XLT. Tahun 2012. Nopolnya Lampung. Kayak begitu Lek. Nah, yuk kita muter dulu. Kita lihat bodi-bodinya dulu seperti apa dan apa saja kemarin perbaikan yang sudah kita servis ya, pale-pale semua. Luar biasanya juga Pak Haryo, Om Ivan ini belum ketemu sama sekali. Pak Ari itu belum pernah ketemu sama saya sama sekali, tapi langsung dudul wes. Om ini Om cocok Om bayar gitu aja kemarin tuh, luar biasa sekali. Nah kayak begitu Lek, nggak usah buru-buru men, kameramen kamu tuh buru-buru aja. Kameramennya baru namanya Mas Erik yang kemarin ya. Nih oke, okay. Ini Ford Ranger XLT tahun 2012, pajaknya panjang. Kemarin kita ambil dari Om Aji Lampung, langsung saya bawa pulang. Dan kemarin sebenarnya itu peleknya sudah ring 20, tapi kondisi peleknya sudah kurang bagus. Makanya di sini kemarin kita ganti pelek. Peleknya MT Metal. Nih, Mickey Thompson series ya. Terus ban seperti biasa sekarang karena teman-teman dari Arema Ban lebih menyarankan ke Delium. Makanya kita sekarang pakai Delium. Nih, baru ban 33 ring 20 ya. Nah, oke. Terus seperti biasa fender. Fender kemarin sebenarnya dari sana juga sudah ada, Lek. Tapi barangnya sudah tidak begitu bagus, makanya sampai di sini langsung kita ganti fendernya. Nah, terus untuk bullbarnya sendiri, ini bawaan dari sana asli kemarin dapatnya sudah ada bullbarnya dan sudah ada winnya juga. Nih, sudah ada tambahan lampu tembaknya, ya, kayak gitu, dan juga sudah ada ini Lek. Grill plastik. Nah ini kalau grill plastik yang model ini, tapi sayangnya model ini tuh udah enggak keluar. Ini yang nyala bukan hanya di sisi kanan atau di sisi kiri aja, tapi full dia nyala itu ke apa itu namanya, sampai ke huruf-hurufnya ini dia menyala kayak begitu Lek. Nah oke, terus dari samping sisi sini kanan kemarin sudah ditambah sama Om Ivan, minta ditambah sama pakai ini apa namanya garnish, tapi garnish ini tidak lengkap soalnya kemarin dari sana sudah ada garnish yang kayak lampu depan, lampu belakang itu sudah dari sana sudah ada. Terus
talang air sudah ada, karena kemarin kita dapatnya dari sana itu dari pemakai ya, Le, ya. Jadi mobil ini tuh sudah siap dipakai seperti itu. Nah, ini interiornya seperti ini. Tuh. Seperti yang disampaikan Om Ivan, kilometernya sudah 186.000, tapi alhamdulillah kemarin dari Lampung sampai sini di SOS juga bagus, mantap. Tidak ada masalah. Nah, kemarin minusnya cuma ini, MID-nya ini rusak, Le. Tapi sudah kita pesankan ya begitu. Nah, ini ya. Terus jok sudah pakai MBTEC yang premium ya. Nih, ini model joknya seperti ini. Jadi kemarin Om Ivan itu tambahannya cuma masalah pelek sama servis saja. Terus ini sudah ada nih kikuk-kikuknya ini. Nah, nih. Sek bentar, tak nyala ke. No. Wah, sudah ada strobo apa ya? Sirine lengkap tuh interiornya atas dikasih lihat, Rik. Nih. Tuh. Terus ini jepitan karpet juga sudah yang model Ranger gitu ya, ada tulisannya seperti itu. Terus pedal-pedal gas, pedal-pedal kopling sama rem sudah diganti juga model variasi kayak begitu, Le. Nah, kalau yang di belakang soalnya ada tas dari beliau, soalnya beliau ini tadi datang dan langsung mau pulang kan begitu. Karpet juga sudah modelnya manis sekali, bagus, mantep pol. Nah, bed liner juga nih, bed linernya ini tadi sanksi yang asli dari sana ini, Le, overfendernya, tapi sudah kita ganti, mantap pol. Nah, mood guard sendiri tadi kan tidak ada, sudah ditambah juga, jadi beliau minta tambah, kita kasih mood guardnya bumper standar. Nah, sama ada tambahan ini. Body clip atau apa namanya ini, lupa saya. Nih. Nih. Tuh, kalau ini kan bawaan garnis ya. Lengkap kayak begitu. Ini juga garnis juga. Nah, oke. Okay. Ini di sini lagi ternak Ranger ya, Lek. Banyak sekali ini Ranger-nya. Ini Ranger semua ada 1 2 3 4 5 6 7 kayak begitu. Itu punya Pak Budi, sudah dibeli sama Pak Budi. Ini punya Pak Haji Arif. Ini dagangan kita, Ford Ranger pickup T7. Ini punya Pak Akhirullah, tadi tinggal finishing, tinggal nunggu lampu depan aja sama ganti ban pelek, kemarin minta diganti. Itu T7 juga, sama ini punya Om Riko dari Samarinda. Ini mau dirubah bentuk kayak begitu, Lek. Mau dirubah model Raptor lah. Nah, itu tadi review sore kita kali ini. Nah, mobil ini langsung mau dibawa pulang sama Om Ivan. Kemarin mobil ini dibeli di angka 185 jutaan lah total semuanya ini. Kayak begitu, Le. Tapi ada tambahnya. Tambahnya ya mungkin sekitar plus minusnya itulah 185 190-an lah mobil ini kemarin totalnya sama Om Ivan. Kayak begitu. Terus buat Pak Lek semua yang kepengen pesan mobil atau mau nyari double cabin, jangan lupa WA saya 081-289-808-115. Dan buat Pak Alek sama Buleku semua yang belum subscribe channel saya, monggo diklik tombol merah dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Buat Pak Alek-Alekku semua yang belum follow IG saya, monggo follow Rudi Hartanto 88. Kayak begitu ya, Lek. Terima kasih buat Pak Alek-Alekku semua. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikuk-kikuk. Aduh.